selesai kita masuk ke partai di kelas pendekar dari Flyweight Division. 56,7 kg. Kami akan bacakan kembali tale of the tape dari kedua fighters. Jangan segera bertarung. Langsung saya dari sudut biru, seorang fighter kelahiran kota Makassar, usia 27 tahun dengan tinggi badan 171 cm. Dengan disiplin Muay Thai, Karate dan juga Boxing. Rekor bertarung 3 kali menang, 4 kali kalah. Fighter from Theta Fight Camp, please welcome the Destroyer, Dharma Wanchir Rasa. Serang lawannya bertarung dari sudut merah, seorang fighter kelahiran Pontianak, usia 23 tahun dengan tinggi badan 165 cm. Dengan disiplin Sanda, Brazilian Jiu-Jitsu dan juga Silat. Rekor bertarung 5 kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Warrior Golden Gunning, please welcome the Black Cobra, Rio Tirto. Jadi kita malam hari ini Bung Max Metino, sedangkan inspektur pertandingan kita sudah pasti Prof. Francino Tirta. Juri 1 Gatot, juri 2 Junaidi, juri 3 Andrew, who was it? Sudah pasti Wiwit. Fighters, let's get it on. Saat bermain dengan sportif, touch glove, kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fighter ready. Fighter ready. Fight. Partai pertama pada malam hari ini antara Rio Tirto sudut merah melawan Dharma Wansa Rajak di sudut biru. Masih bersama saya Ananda Zulfikar dan juga Bung Lamti. Kita lihat takedown dari Rio Tirto. Dua kali pan, dua kali straight kanan dari Tirto. Langsung saja. Kita lihat masih mencoba mendapatkan posisi yang lebih baik sebenarnya Rio Tirto. Betul. Masih ditahan oleh Razak, kita lihat di sini. Hati-hati. Straight kanannya ya, Bung. Dari awal serangan itu cukup yang satu mendarat, Bung. Lumayan. Iya, Rio Tirto walaupun tubuhnya lebih kecil tetapi dia tidak ragu. Oh, apa yang terjadi, Bung? Ada tak? Luar biasa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Bung? Kayaknya penekanan dari Rio ya terhadap leher ataupun. Tetapi kita lihat dari Wansa Rajak memegang pinggang tadi sini, Bung. Apa yang terjadi, Bung? Oh, sepertinya liver, Bung, atau iga, Bung, sepertinya ya. Tadi bukan neon belly kan? Kita coba lihat, kita lihat seperti ini. Satu straight kanan telak, dua langsung pegang. Tidak ada, tidak kita lihat. Apa yang terjadi, Bung? Apakah ada kedua kaki dari mungkin ada cedera atau sebelumnya, kita lihat karena kaki daripada Rio di luar, Bung, dalam posisi guard. Apakah ada rabbit punch ketika tadi di bawah, Bung, ke arah rusuk? Bisa saja ya, seperti itu ya. Ya, karena pukulan yang menjatuhkan dari Razak adalah takedown. Wasit WW memperhatikan pertandingan di ronde ke 1 detik ke 37 dengan kemenangan TKO disebabkan oleh rib injury. The winner sudah pasti dari sudut merah, Rio Tirto. Tepuk tangan untuk Rio Tirto.